bertempat di lapangan asrama TNI AD Kuanino, Danrem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang SHMM bersama pejabat Wali Kota Kupang membuka secara resmi Festival Budaya Etnis Alor Kelurahan Kuanino dan pengenalan Kelurahan Kuanino sebagai Kampung Pancasila dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Danrem sangat mengapresiasi kegiatan ini yang bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat kebudayaan lokal kepada generasi muda. Saya atas nama komandan pribadi nih mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara event budaya ini dan semua unsur yang berpartisipasi pada kegiatan ini. Saya pikir ini merupakan satu hal yang sangat baik dalam rangka mengenalkan kembali budaya-budaya lokal yang ada sehingga masyarakat, anak-anak kita ini bisa mengenal kembali budaya yang selama ini sangat dekat dengan kita. Bisa mempertahankan budaya yang ada sehingga budaya ini bisa menjadi salah satu hal yang dapat menunjang, membantu dalam rangka upaya dorong pembangunan ekonomi khususnya di Kota Kupang. Event budaya ini juga dalam rangka bagaimana kita memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, generasi muda sehingga tidak mudah untuk terpengaruh dengan adanya budaya-budaya asing yang mungkin sangat menggerus sikap perilaku anak-anak kita yang sekarang hidup di zaman serba modern. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini menampilkan berbagai perlombaan seperti lomba fashion show anak-anak, lomba pengucapan Pancasila, lomba karaoke lagu kebangsaan, dan lain-lain. Ini pun satu Indonesia.